Yo, what's up guys, welcome back to the channel. Dan hari ini guys, kita format recorder ada beda ya. Ini kita recorder beda guys. Kita reaction, tapi kali ini kita udah ada mic wireless aja. Reaction tapi bisa nyender. Bisa gak lo, reaction bisa nyender gak? Bisa kan lo, Sep? Nah yaudah guys, okay. Ini guys, kita mau reaction Brutal Master Chef. Mencoba orang ngamuk kayak. Iya yeah, guys, di sini kita mencoba sebisa mungkin gak ketawa. Kenapa nempel? Tapi kayaknya gagal lah. Iya, iya. Kalau lagi masuk ini mah nggak ada ketawa. Ketoli si Kevin tuh. Kevin ya guys, itu beneran bau gosong. Tapi itu sumpah itu daging kayak basi. Eh bukan basi sih, kayak busuk gitu tau guys. Ngeri. Kita juga. Kita punya juga. Ntar kalian lihat sendiri dah. Punya kita daging gelap banget, buset. Kayak kurang fresh gitu. Kelas. Kita kontestan rapi-rapi. Ini jurinya kayak juri. Ini kelas baju YouTube. Baju YouTube. Selamat datang YouTube game. Brutal Master Chef. Yes chef. Oke semuanya, selamat datang di Master Chef Brutal. Ini rekordan terniat kita ya, by the way guys. Kalau kalian enggak tahu guys, ini benar kita sewa satu studio dan dari sponsori siapa. Kita pakai budget kita sendiri. Udah kecondet. Sebentar. Kira-kira mancing sama dia. Oke, terus mancing sama Rinda. Semuanya maju. Ayo cepat. Duh, dipanggil ke depan. Jangan nunggu benar-benar. Oke, come on, dramatis. Chef Elesnya akan mempraktikkan masakan. Gue minta kalian semua perhatikan dengan baik-baik. Kalau ada yang tidak dimengerti, bertanya. Gue gak mau nanti kalian memasak melakukan tindakan bodoh. Ngerti? Aduh, untuk Malik mata. Malik kemarin mantap TV anjir. Kalian akan replicate this, yaitu adalah steak sama mashed potato ya. Pakai kentang ya. Duh, disuruh masak steak lagi. Gua enggak pernah masak steak sebelumnya. Jadi pertama, kalian harus tiba-tiba loh. Waktu yang cukup lama. Oke, berikutnya kentang. Chef enggak ikut masak. Saya lagi jajan ini, maafin. Ya, chef satu gak bisa masak ya. Chef satu enggak, jadi dia penjaga sebenarnya guys. Tuh, lihat tuh, so keras dia. Okay. Berikutnya, ini dia cuma bisa harus di rasain dulu ya. Enak atau enggak gitu. Iya, dia tuh tester. Di sini chefnya siapa? Lu mau cara ngepas nih? Enggak jelas, anjir. Guys, emang chefnya goblok. Cepat. Tolol. Cepat. Chefnya ganti lagi ini. Tiga. Si abang ini ganti. Saya di sini sengaja membunuh diri. Ini aja malah bisa masak ya. Para kontestan. Motong aja yang lepas aja, lepas kentang gak bisa. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu berani. Berani lah. Ini kebersihan nomor satu. Kebersihan nomor satu. Ini rapin. Kebersihan nomor satu. Nanti di saat kalian nanti masak. Station kalian semua harus tetap bersih ya. Kebersihan. Gue pengen komen tapi kan itu nanti. Cepat. Jadi untuk membuat mashed potato ini, motong, suruh bersih-bersih. Ini harus direbus ya. Cuman kalau kalian rebusnya kayak gini, lama. Lama. Bikin jadi kecil-kecil aja ya. Setelah kalian potong-potong, langsung masukkan ke air yang sudah mendidih. Pelan-pelan, karena ini airnya masukinnya air pelan banget ini. Oke. Si chef siapa? Si chef Gemoy. Chef Gemoy. Kalau enggak pelan kayak tadi, lu mau nuangin pelan-pelan juga tetap dilempar ini goblok. Hey, maaf chef. Gua ngeri sih sebenarnya kalau udah urusan urusan dapur. Bodoh ya, biar buta sekali dia. Tapi tadi yang melepuh kita nunggu, kita harus mempersiapkan. Nah, ini kan yang waktu masak gua tahu gua melepuh nih. Kenapa? Karena kita harus ini ya, efektif dalam menggunakan waktu ya. Ini daging sudah saya beli mahal ya. Jangan dimain-mainin ya, ini daging mahal nih. Daging apa itu, Chef? Ini daging wahyu. Wahyu dah. Ini guys, kita harus keringkan ya. Ini udah kering ya. Udah kering. Oke. Setelah ini kita mulai seasoning. Biar dia tuh gak ada cairan-cairannya itu loh. Kamu sampai ini keasinan. Berarti salah kamu ya. Silakan. Enggak. Kita punya udah gua keringin. Itu kena kulitmu, dakimu nanti masuk itu. Ingat, higienis. Cukup. Nah, sini kalian juga raba-raba lagi ya. Habis komentarin orang. Malah pakai tangan aja. Nah, sekarang kalian hitung mungkin sekitar 2 menit ya. Guys, dibalik ya. 1x50, 2 menit. Tapi ini jujur enak banget sih steak ini. Mungkin karena faktor daging dia bagus. Kita mulai masukkan ini kayak masaknya tuh lebih enak gitu. Lu masukin butternya. Enggak pakai butternya udah enak banget kan. Enggak, butternya itu tujuannya biar agak gurih gitu.
Iya. Jadi butter itu gunanya tuh untuk mengeluarkan lemak-lemak dagingnya. Kita tuangin dikit ya butternya nih ya. Kita biarkan dia selama 5 menit. Sekarang kita lanjut ke mashed potato-nya ya. Kita lanjut ke mashed potato-nya. Bawang putih juga, guys. Enak juga tuh bawang putih. Tuang enggak bisa. Kita mau bikin mashed potato-nya itu lebih ke potato puree. Wow. Ini potato gemek gitu guys. Iya, potato dia smooth. Digodok, dipecek. Kita kayak gini. Diperes ini. Kita tekan. Wah, di sini guys, kalian kalau enggak tahu nih. Ngefilter ini dong. 10 menit. Diri kita liatin Marvel. Oke. Lama soalnya. Tekan. Itu biasanya harus dengan feeling ya. Jangan sampai mashed potato kalian tuh enggak ada rasa ya. Dan jangan selalu lupa buat cobain makanan kalian, oke? Okay? Ini enak sih, ini enak. Oh, ini enak sih. Bok. Oh, tapi kan dia kulit itu kan. Pink ya, masih pink ya. Tapi enak loh itu, enak banget. Nah nih, ini bakal ini kita, jadi enaknya tau gak kenapa kita kemarin tuh kita salahnya terlalu dingin. Dingin kasur ya. Dingin. Kelamaan. Okay. Jadi steak kalau udah dingin. Lihat, dan ini malah makin asin. Ya akan kalian masak. Untungnya gak seasin Kevin punya ya. Gari mau ya, Pak. Lagi. Enak enggak? Enak banget, Cok. Wah. Tapi ini enak. Mupeng anjir gua mupeng. Eh. Enak. Enak. Tepatnya enak ya. Enak. Gila. Ledip nih, ledip. Wah, lu. Kira lu Arnold. Gimana? Dagingnya mana? Banyak kebacot aja. Dari ketahanan bacot. Kirain mau ngomong enak apa gitu. Nah, disini gue mau bawa kabur ya guys ya. Sekarang gue lapar guys ya. Gue minta kalian semua ke station kalian masing-masing. Karena kita akan mulai memilih kelompoknya. Oke, pilih kelompok. Kita akan memulai milih kelompok. Brutal ini dulu sempat pernah bikin kompetisi juga, yaitu kompetisi boxing. Oh, yang boxing yang kalah pakai duster. Dan nah, kalau nonton ya guys, boxing kan gue cukup banget. Orang tertinggi ya. Dimulai dari nomor 1, Ledip. Kedua, Azre. Ketiga, Malik. Kedua, gemoy ini lo makan. Mau makan lo. Kalian berempat akan memilih teman kalian. Ingat ya, di sini kalian bekerja berdua. Ledip, kamu memilih bukan siapa minum, sebagai susu, partner tuh memasakmu. Ingat, emang buat semuanya dihabisin emang. Emang buat dia. Emang satu itu, chef satu itu. Silakan. Karena di GH itu ada yang sering masak saya dia. Siap. Oh, oke. Okay. Jadi saya akan memilih partner yang sering masak. Okay. Kelas. Siapa? Ayo. Halo, cuman modal masak bumbu jadi aja lo. Iya lagi. Oke. Silakan. Silakan langsung ke mejanya bersama Ayo. Di sini yang paling kaget itu orang-orang. Gue ternyata sekarang bisa masak gitu. Lu bakal memilih siapa? Iya, masak. Sebagai lu kan punya masak stick ya. Misalnya satu hal yang gue bisa masak kayak itu dan aku dipilih guys. Malik, kamu pilih siapa antara Rafael dan Matem? Nah, jadi tapak ini loh. Jadi tim gue ya. Karena sini banyak hal yang unexpected guys. Gue kira tapak ngerti gitu. Tapi itu yang tersisa tolong, yang tersisa jadi Kevin, Anda harus sama Kevin akan bersama Matem. Kelas Matem. Semuanya dengan. Tapi emang di sini yang paling useless Matem sih guys. Iya emang dia nggak ngerti juga, nggak ngerti semua lah. Ya. Sebenarnya itu sebenarnya punya si Kevin itu lebih parah semua, paling parah. Masak gosong, motong-motong nggak rata. Iya. Masak kentang nggak matang. Gue juga bingung kan. Kayak. Tapi nggak apa-apa guys, jadi lucu. Saya belum kasih apa-apa, hei. Cuma gue sayang aja sama dagingnya sih. Kehigienisan kalian. Kalian nggak boleh sembarang-sembarang. Kenapa suara gini? Waktu kalian hanya ada 30 menit. Mulai dari sekarang. No. Kayaknya ininya deh maksudnya. Buster Shell. Brutal. Sekarang. Lancang, semua langsung ambil bagian. Di sini sibuk. Langsung sibuk ambil-ambil. Enggak, karena gini, ini tuh euforianya karena waktunya tuh enggak banyak. Kamu sadar benar. Ternyata pas lagi di pertengahan, dibilang penambahan waktu. Nah nih si Kevin ya. Disuruh kupas kentang malah dipotongnya. Ada dipakai juga. Dipotongnya semua dia, enggak peduli dia mah. Ada ekstranya. Saya tunggu ya. Tapi senarai itu yang potongan itu senarai bisa di ekstra. Nah, yang Malik gimana? Yang Malik enggak dikupas malah. Malik enggak dikupas. Kerja dua kali nih. Tapi dia bilang ya dilembekin dulu. Oke. Biar ngupasnya apa. Lembeknya malah lama kan gara-gara di air banyak. Iya, potongan terus, gede-gede. Gede-gede. Cuman dipotong setengah-setengah doang. Nah, ini gua
nih garam banyak nih. Kamu, Azri, apa yang lagi kamu lobin? Gue lagi ngerendam kentang. Anjay, kentang. Ini gue tekniknya beda sendiri ya. Air garam. Yang lain tuh langsung dimasak, langsung direbus. Kalau gue tuh direndam dulu kentangnya. Si tukang bersih-bersih. Nih si, ya temen gue ya guys ya, si tukang bersih-bersih. Jadi kita urusannya bersih-bersih doang guys. Tabak tuh gunanya di sana tuh motong-motongin, kupas-kupas. Pokoknya jadi resisten gue lah. Kepin sama matem udah paling gacor banget. Ini karena kita lagi marinasiin dulu. Oh, dimarinate dulu. Hmm? Jadi kita biarin ini tinggi. Punya teori masing-masing aja. Potato-nya. Berteori semua. Ini dia bumbunya Oke. Tapi yang benar, yang benar. Kamu kenapa ngambil? Ini nih kocak nih. Biar semua orang tahu. Orang masak malu video-video. Story. Saya capek-capek masak kalau semua orang enggak tahu, makanya saya kasih tahu semua orang. Saya story di Instagram. Chef. Oke, Teyan. Ini kan keluar-keluar chef ya. Biar ada buktinya gitu loh, ada bukti kerja. Sebelum kalian masak ketika ada cuci tangan kan. Suaranya belum. Saya belum. Gua tahu siapa yang cuci tangan kotor. Itu chef. Matem lagi, matem lagi. Tolong matem gak yang disalahin. Enggak, emang dia juga teledor dan dia juga gak peduli dengan kebersihan. Ini steak. Nih liat nih. Das anjing, dilempar. Tapi takut sih, gue itu takut terbalik loh, itu minyak soalnya. Kubrak jatuh kan. Iya. Gak boleh itu kayak gitu. Ini sayang loh punya Ayon loh. Punya Ayon sedang masaknya udah benar. Coba bumbunya ngaco ya. Bumbu perbumbuannya ngaco banget guys, ini sayang banget ya. Tapi padahal enggak masalahnya di Ayon dagingnya tebel. Ya. Matangnya ribet. Ya, sebenarnya kalau lu masak 2 menit kayak gua teknik gua tuh. Kalau kalian ngatur sini gua teknik masaknya tuh kayak 2 steak. 2 kali. Jadi yang satu itu untuk matengin. Yang terakhir tuh untuk buat ini kan luarnya biar ada teksturnya dikit. Ini lada semua nih, lada tadi. Ini nih geblek sampai hitam anjir tuh. Iyo. Guys. Ini gosong nih, kamu lihat gak nih? Kayak itu. Gua enggak habis mikir ya, guys. Aromanya sih parah sini. Akhirnya jadi ada rasa apa? Oh iya, ini kan pulang-pulang di ini nih direndam nih. Gara-gara gosong hitam. Iya, anjing. Gimana, Cuk? Udah asapnya lagi parah ini, asap ruangan sampai ngebul, guys. Sampai ngebul, guys. Enggak aman sih, Chef. Ini enggak aman. Gosong ini. Bahkan kamera di kameranya lumayan kelihatan. Ini sih paling ngide guys ya, pakai blender. Ada lagi ya guys pakai blender. Jelas-jelas blender tuh harus cair loh, cairnya banyak loh. Harusnya dikasih air ini. Ya udah tuh susu jus kentang ini. Oh, dikasih susu ini. Oke. 5 4 3 2 1 Waktu udah selesai. Siapa yang menang, Sep? Ya gue lah. Lah. Lah ya, yang menang Asep ya guys ya. Selanjutnya di Master Chef Brutal. Dibuang. Racun anjing itu mah. Tas. Teng, dibuang aja. Kamu mau saya lihat guys, ditunggu guys. Ditunggu part 2 guys, sumpah ngejuri, sumpah lucu. Part 2 lebih parah. Part 2 tuh aja kuat. Oke guys, jadi itu ya videonya guys ya. Di sini ada teman gue yang enggak ikut ya. Karena kenapa Chef enggak ikut? Coba jelasin. Pengen banget ikut, cok, anjir. Pengen masak. Jadi bentrok sama acara anti band. Iya, kan persiapan kan. Persiapan kan untuk ngurus tim dan juga ada photoshoot dan lain-lain sama GR atau apa namanya pak kalau sebelum acara tuh latihan dulu ya. Iya, ini GR. Gladi Resik ya. Gladi Resik, GR. Ya, pokoknya itu jadi nggak bisa gue soalnya dan bentrok lah intinya jamnya juga diamnya sama lagi di siang hari. Iya, kurang capek guys. Kalah lagi, aduh. Ya guys, jadi sekian dari video untuk hari ini guys. Sampai jumpa di video gua unboxing Golden Play Button karena udah ada guys. Cuman kalian enggak boleh lihat dulu ya. Oke, see you guys next time. Bye-bye. Bye.